Sebagai tanda komited dalam membantu aktiviti kemasyarakatan, Yayasan HIO dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Selangor melancarkan program kelas pintar pendidikan abad ke-21 siang tadi. Dengan slogan "Daripadamu untukmu", 10 sekolah rendah di daerah Kelang terpilih menerima bantuan program kelas pintar berkenaan. Pelancaran program disempurnakan oleh Pengarah Pendidikan Selangor, Muhammad Salih Muhammad Kassim di Sekolah Kebangsaan Teluk Gong Kelang. Matlamat utama program adalah untuk memberi pendedahan terhadap penggunaan teknologi terkini dan pendidikan berinovatif di samping menarik minat belajar dalam kalangan murid. Infrastruktur yang lengkap dan berkadang baik juga faktor yang mampu menghasilkan pencapaian akademik dan sasiah yang cemerlang. Semenjak program sekolah angkat ini diadakan dan kolaboratif dengan pelbagai agensi diadakan, terutama sekali Yayasan HIO ini, prestasi, pencapaian, penguasaan di kalangan pelajar kita di dalam semua mata pelajaran telah menunjukkan peningkatan. Melalui penglibatan kita untuk memberi membuat pelaburan pendidikan kepada anak-anak, kerana Yayasan HIO amat percaya ya pelaburan kepada anak-anak dalam bentuk membimbing mereka menghadapi masa depan akan datang ya sangat penting, kerana anak-anak merupakan generasi pelapis yang mencorakkan masa depan masyarakat, keluarga dan negara kita. Peruntukan untuk projek ini adalah RM1 juta dan untuk projek perintis ini kita meletakkan peruntukan lebih kurang 20% daripada jumlah peruntukan. So kami ada lagi lebih kurang 80% peruntukan yang boleh kita expand projek ini kepada negeri-negeri lain yang perlu. Menerusi program ini juga, bantuan kemudahan berteknologi tinggi untuk proses pembelajaran dan pengajaran seperti smartboard, kerusi dan meja serta kit alatan abad ke-21 diberi kepada sekolah yang terpilih. Saya merasa amat tertarik akan kelas pembelajaran ini. Saya rasa kelas pembelajaran abad ke-21 ini menarik minat murid untuk belajar dan tidak membuatkan murid bosan ketika belajar. Saya berharap kelas pembelajaran abad ke-21 terus kekal ketika saya bersekolah di sekolah menengah nanti. Macam kalau pelajar rasa boring dalam kelas, bila kita buat program-program macam rally table, round table, lucky stick, hot ball, hot seat, pelajar akan rasa lebih berminat untuk belajar. Kita betul.